Indragiri Hilir berduka. Salah satu putra terbaik Inhil pergi menghadap Sang Ilahi. Tepat pada Jumat 26 April 2024, sekitar pukul 16.41 menit waktu Indonesia Barat, di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Pekanbaru, Indra Mukhlis Adnan menghembuskan nafas terakhirnya. Bupati Inhil dua periode pada tahun 2003 hingga 2013 ini dikenal sebagai Bapak Pendidikan. Berdasarkan amanahnya sebelum meninggal, ia berpesan kepada keluarga ingin dikebumikan di pondok pesantrennya yang ada di Jalan Trimas Tembilahan. Kesedihan mendalam atas kepergian ini dirasakan ribuan masyarakat Inhil. Terlihat begitu ramai masyarakat yang datang takziah ke rumah duka, termasuk penjabat Bupati Inhil, Herman. Herman pun turut menggotong keranda jenazah ke Masjid Agung Al-Huda untuk disolatkan. Tampak juga masyarakat memenuhi area masjid. Dengan penuh haru, Herman sampaikan bela sungkawanya yang begitu mendalam atas kepergian Bapak Pendidikan yang juga merupakan sahabat kecilnya ini. Ia katakan bahwa sosok Indra Mukhlis Adnan adalah pemimpin yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan Inhil, terutama dalam dunia pendidikan. Semangat dalam menjalankan tugas, memimpin dengan integritas, dan kepedulian yang tinggi kepada masyarakat adalah sosok yang dapat diingat Herman dari seorang Indra Mukhlis Adnan. Usai disolatkan, jenazah kemudian dimakamkan di area pondok pesantren yang didirikannya di Jalan Trimas Tembilahan. Suasana haru atas kepergian sosok luar biasa ini begitu terasa. Herman dan ribuan masyarakat mengiringi kepergiannya menghadap Sang Ilahi sampai ke liang kubur. Selamat jalan Bapak Pendidikan kami, Indra Mukhlis Adnan. Zulkifli Edi Gunawan melaporkan untuk Gemilang Televisi.